Oke teman-teman, kali ini saya akan coba keberuntungan kita di daerah ini, di tempat ini. Di sebelah itu, situ ada kolam, kolam bekas kolam galian tapi sudah menjadi hutan. Dan nanti saya akan terobos lewat sini aja. Ini agak terang sedikit, mungkin bisa lewat. Nanti kita akan coba peruntungan kita situ, kita pasang bubu kita di situ. Mudah-mudahan ada hasilnya nanti. Oke, ikuti saya terus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke teman-teman, ini perjalanan kita akan menembus semak belukar ini. Kita akan pasang bubu di sana. Waduh, sahabat beneran guys. Tebal banget rumputnya. Aduh, ada lubang. Lewat sini. Sabat. Oke, teman-teman, ini tempatnya. Ini adalah spot favorit kita dulu. Sekarang sudah menjadi hutan, lama tidak dikunjungi. Mudah-mudahan ikannya masih ada di sini ya. Oke, saya akan coba pasang bubu ini di sini. Ini di sini kolamnya, bekas kolam, bekas sebuah galian. Dan air cukup dalam, dan di sini ada semacam pintu. Ini ada semacam pintu aliran. Jadi nanti saya akan pasang di sini mengikuti arus. Itu arusnya keluar, itu lagi keluar. Dan ini akan saya biarkan bermalam, dan kita akan coba nanti besok pagi-pagi atau malam, kalau kita punya waktu akan kita lihat malam nanti. Oke guys, saya pasang dulu guys. Mulutnya kita kasih menghadap ke hilir aja. Jadi biar seperti itulah posisinya. Bubunya dalam air sana dan cerobongnya tetap berada di atas permukaan. Jadi nanti kalau airnya pasang naik, cerobongnya akan tetap timbul dan ikannya bisa bertahan di dalamnya dalam waktu yang cukup lama. Oke. Mantap. Kita tunggu aja hasilnya. Oke, kita coba lihat bubu kita guys. Mudah-mudahan ada hasilnya yang kita pasang tadi beberapa jam yang lalu. Airnya masih bertahan. Mudah-mudahan ada hasilnya. Bah. Wah, ada guys. Tuh. Kenapa itu? Itu ada tadi tuh. Ah, tuh. Kenapa ini? Kenila kayaknya, guys. Tuh, mantap tuh, guys. Ada berapa ekor tuh di dalam tuh? Aduh, enggak ada yang megang kamera lagi. Nah. Waduh, lumayan, guys. Ikan nila semua. Ada satu ikan gabus. Oke. Mantap nih. Mantap.
Mantap guys, mantap, bubu kita berhasil. Lumayan ada berapa ekor ini, tapi agak kecil, tidak apa-apa lah, ada satu yang besar nih. Oke, mantap. Oke guys, terima kasih telah mengikuti saya. Ini tadi saya berhasil mendapatkan beberapa ekor ikan, walaupun kecil-kecil, tapi tidak apalah, lumayan lah. Mantap, semuanya ikan nila. Ada satu ikan yang lain jenis, tapi saya tidak tahu ikan apa itu namanya. Tapi lumayan berkat hari ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Oke, mantap. Terima kasih.